Oke bosku, ini selesai pemasangan proyektor HID Blue Lens di unit Vios. Toyota Vios ini ada 2 ekor. Yang sebelah sini isinya proyektor HID 2,5 in. Oke, kita akan testi untuk nyalanya. Ini punya customer dari Magetan. Coba yang jelasnya om. Nah ini untuk tampilan NGS-nya. Tampilannya seperti ini. NGS-nya putih. Untuk bagian demun, customer minta warna merah. Yang ini juga. Ini keluarnya udah ganti bolam bermacam-macam, masih kurang terang. Apakah ini nanti bisa jadi solusi? Setelah kita lihat testi yang pertama tadi. Oke, coba lampu utamanya om. Oke bos, kita testi untuk hasil cahayanya di sini lebih jelas. Halo. Oke, coba on om. Ini upgrade Toyota Vios ke proyektor HID. Kita lihat untuk hasilnya. Coba nyalakan. Oke. Nah. Ini untuk mode low beamnya, high beamnya om. Wah, kena semua. Matikan lagi. Oke, ini yang kemarin keluhannya kurang terang, sekarang lebih istimewa. Nyalakan lampu pendek. Seperti ini hasilnya. Proyektor HID Blue Lens selesai pemasangan. Nah, tadi pas kita testi di toko kurang jelas. Kita sekarang testi di rumah. Biar makin hai. Taruh dia di dalam. Oke, sip. Makasih om Dadok. Hati-hati jalan. Ya. Mari. Ya, kok enggak jalan-jalan, om? Oke, sampai ketemu lagi dengan ATM Madiun.